berada di dalam helikopter untuk pemasangan alat yang sudah berhasil dan kabel sling bisa ditarik. Ya, baik. Selamatkan satu orang korban dan tidak mengalami luka atau cedera melalui jalur laut. Ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, kapal Azimut 3167 sedang terbakar dan terdapat asap oranye yang pada simulasi pada pagi ini digunakan untuk menggantikan api. Kapten kapal segera meminta bantuan evakuasi SAR kepada posko terpadu Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo. Aktifkan perangkat Emergency Position and Indicating Radio Beacon atau EPIRB, yaitu alat untuk meminta bantuan SAR jika terjadi keadaan darurat di kapal. Sementara itu, para penumpang atau survivor kapal Azimut sudah terjun ke air dan mulai berenang ya untuk menunggu bantuan yang datang. Dan nanti dimulai dari penumpang terlebih dahulu untuk berada di laut dan diakhiri oleh kapten kapal. Sementara kita masih melihat para survivor masih berenang sambil menunggu untuk bantuan yang segera datang. 83 detik. Mohon bantuan pengecekan dari posko terpadu. Demikian, over. Siang Pak, kami juga menerima laporan yang sama dari Kakan SAR Maumere sebagai SMC segera mengerahkan unsur SAR terpadu yang terdiri dari Pos SAR Labuan Bajo, TNI, Polri, Otoritas Pelabuhan, BPBD dan potensi SAR yang lain untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Untuk segera melaksanakan pengecekan dan melaksanakan operasi SAR pada kesempatan pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan operasi SAR ini, SMC mengerahkan unsur darat, laut dan udara. Unsur udara terdiri dari helikopter Basarnas, unsur laut terdiri dari kapal-kapal TNI, Polri, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP, dan juga Basarnas. Hadirin sekalian, pada simulasi ini kita akan melihat terlebih dahulu proses evakuasi udara. Mengingat pada situasi darurat sebenarnya waktu adalah faktor penting untuk menyelamatkan para survivor. Untuk itu tim heli rescue adalah yang pertama digerakkan. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah melihat sekarang pemandangan yang pertama ada helikopter Basarnas yang tadi on board di KN SAR Purworejo. Sementara helikopter Basarnas lainnya take off dari Bandara Komodo. Kita sudah melihat dua helikopter. Selamat siang kepada seluruh potensi SAR yang ada di Labuan Bajo. Dan ini KM Gelatik, U1, U2, U3, dan U4. Baik, kita melihat survivor menyalakan flare untuk memberi tanda di mana posisi survivor, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian kita melihat helikopter sudah mulai menemukan di mana posisi dari survivor yang menyalakan flare. Dan bisa juga kita lihat survivor kapal Azimut ya, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya menyalakan flare dan mengeluarkan cahaya berwarna merah untuk mempermudah rescue. Heli rescue untuk melihat posisi. Baik, helikopter Basarnas kembali tiba di lokasi dan bersiap-siap. Dan rescuer siap-siap melakukan salah satu teknik ya untuk penyelamatan. Ya, pada simulasi ini kita akan menyaksikan teknik penyelamatan dengan dua cara, yaitu pre-jump dan juga hoisting. Kita siap-siap menyaksikan, sedang bersiap-siap untuk menemukan survivor. Ya, dan ini kita akan saksikan bersama-sama, sebentar lagi rescuer akan bersiap-siap untuk melakukan teknik free jump. Ya, kita lihat, baik,
Free jam ini mengacu pada tugas SAR yaitu pencarian, di mana rescuer hari ini harus mencari terlebih dahulu para survivor dengan melompat dari helikopter dan mencari survivor dengan cara berenang. Baik, kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, salah satu rescuer sudah menemukan survivor dan siap-siap kita akan melihat melakukan teknik penyelamatan berikutnya. Kita masih menyaksikan ini Bapak Ibu sekalian, bahwa survivor kembali lagi menyalakan flares untuk memberi tanda di mana posisi survivor berada sehingga bisa dilihat oleh para rescuer melalui helikopter. Masih lihat kita helikopter berhovering melayang-layang di udara, dan rescuer yang berada di dalam helikopter masih bersiap untuk melakukan free jump atau terjun langsung dari helikopter ke wilayah perairan dan melakukan hoisting. Ya, ini bisa dilihat, ini kabel ini adalah salah satu teknik untuk melakukan alat yang digunakan untuk melakukan penyelamatan secara hoisting. Ya, rescuer yang berada di dalam helikopter, kita sedang lihat melemparkan sling ke arah rescue swimmer dan survivor untuk nantinya kabel sling ini bisa membawa survivor dengan alat hoisting naik ke atas helikopter. Baik, kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Dan proses penyelamatan ini dilakukan dengan sangat hati-hati ya, dan presisi sekali, karena faktor-faktor eksternal bisa menghambat proses evakuasi seperti angin atau faktor teknis seperti kabel sling yang macet. Baik, kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kabelnya sudah mulai turun, kabel slingnya sudah mulai turun. Kita saksikan bersama-sama. Kita perhatikan, mungkin angin hari ini agak sedikit kencang ya Bapak Ibu sekalian. Kita masih menyaksikan. Kita masih menunggu para survivor dan rescuer untuk bisa menjangkau sling dan menyelamatkan survivor dan juga mengangkut rescuer. Kita masih saksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Helikopter masih berhovering di atas udara dan juga tetap aiming menuju ke survivor dan juga rescuer. Bapak Ibu sekalian, mari kita masih bersama-sama menyaksikan kedua helikopter ini sedang melakukan menurunkan sling-sling, sudah diturunkan tapi sedang mencoba mencapai. Baik, ya, kita lihat bersama-sama bahwa rescue swimmer dan survivor sedang memasang alat dan memberi tanda juga, nantinya akan memberi tanda atau kode kepada rescuer yang berada di dalam helikopter untuk pemasangan alat yang sudah berhasil dan kabel sling bisa ditarik. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat ya rescuer, ini adalah teknik tandem. Sudah diangkat, teknik tandem ini yang dilakukan. Ya, teknik tandem yaitu teknik evakuasi udara oleh rescuer untuk menyelamatkan satu orang korban dengan syarat korban ini harus berada dalam kondisi yang sadar dan tidak mengalami luka atau cedera yang serius, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita saksikan bersama-sama. Rescuer dan korban pun perlahan-lahan naik ke dalam helikopter ya, dan akhirnya masuk ke dalam helikopter. Nah, para survivor ini nantinya akan dipindahkan dengan ambulans yang sudah bersiap mengantarkan survivor ke rumah sakit. Ya, berikutnya, teknik tandem berikutnya dari helikopter kedua. Kita saksikan masih melakukan teknik hoisting. Teknik hoisting ini masih dilakukan. Ya, baik. Kita menyaksikan bersama-sama bahwa survivor sudah di atas helikopter dan sudah dievakuasi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sementara itu selanjutnya kita akan menyaksikan metode penyelamatan melalui jalur laut. Ya, kita sudah saksikan bersama-sama. Kita juga bisa melihat ada 5 search and rescue unit atau SRU. Laut sudah tiba di search area. Baik, kita saksikan bersama-sama dan akan segera menyelamatkan korban. Baik, kita bisa melihat di depan kita para personel SRU laut melemparkan ring buoy atau alat apung yang akan membantu korban. Kita saksikan bersama-sama. Ya, ya, kita melihat para survivor untuk mencapai ring buoy tersebut dan agar bisa untuk mencapai kapal. Baik, perlu saya informasikan, SRU laut pada simulasi hari ini terdiri dari Sea Rider TNI Angkatan Laut Satuan Lanal Labuan Bajo, Sea Rider Polda Nusa Tenggara Timur, Sea Rider yang diturunkan dari KP Glatik, dan Sea Rider Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP, juga Sea Rider Basarnas.
kita bisa saksikan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai tambahan informasi, Sea Rider adalah salah satu jenis kapal taktis yang dirancang untuk mampu beroperasi di perairan pantai, teluk dan perairan pedalaman sungai dengan fungsi utama sebagai kapal patrol cepat. Dalam hal olah gerak, Sea Rider ini memiliki kemampuan yang cukup optimal baik dari segi kecepatan, stabilitas pada saat lintas putar maupun kemampuan memecah gelombang perairan kapal. Sehingga Sea Rider merupakan jenis kapal yang tepat untuk kondisi darurat seperti yang terjadi sekarang. Kita masih menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Saat ini bersama-sama kita melihat kelima Sea Rider yang membawa para survivor sudah mulai mendekat satu persatu ke dermaga. Ya, kita saksikan bersama-sama. Juga nantinya di dermaga sudah tersedia 2 unit ambulan Dinas Kesehatan dan Polres Manggarai Barat. Ya, kita perhatikan. Sekarang ini para petugas medis pun tentunya ya ibu-ibu dan bapak sekalian menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap sebagai upaya pencegahan COVID-19. Baik, kita saksikan satu persatu para survivor sudah mulai dibawa ke ambulans terdekat yang sudah merapat di dermaga saat ini. Baik, kita masih menyaksikan para survivor, ada yang dalam kondisi tidak terlalu berat. Juga Bapak Ibu sekalian, para survivor ini akan mendapatkan penanganan lebih lanjut dan kepastian perlindungan negara, yaitu berupa asuransi perlindungan dasar terhadap penumpang yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia dari Jasa Raharja. Ya, kita lihat ini adalah lambang bahwa seluruh survivor sudah dievakuasi, jadi sudah clear. Ya, kita lihat bersama-sama. Baik, kita masih menyaksikan kibaran bendera putih menandakan bahwa seluruh korban telah terevakuasi dan sudah mendapatkan penanganan lebih lanjut. Simulasi penyelamatan korban kapal Azimut telah berakhir dengan tanda pengucapan Sarek sebanyak 3 kali kepada seluruh pelaku. Super prioritas Labuan Bajo tahun 2020 dinyatakan selesai. Kepada seluruh wasdal dan pelaku agar kembali ke daerah persiapan untuk mengikuti debriefing. Terima kasih.